airnya ya. Jadinya seperti ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ubedeh. Sekarang lagi di sawah Hilur. Lagi di sawah mau ngambil padi. Ini lur. Harinya pada pendek-pendek. Airnya ya, jadinya seperti ini hasilnya. Tuh, jadinya gabuk merang, isinya merang semua. Padinya yang isi cuman berapa doang nih, sedikit banget ya. Ini dikarenakan jarang hujan ya. Tanahnya juga udah ini pecah-pecah karena kering. Inilah pemandangan di persawahannya ketika habis dipanen padinya. Hasil yang habis di babetin cuma dapat segini, dapatnya dikit. Ini yang belum, tinggal sepocokan lagi. Gitu indah ya lur. Oh, ada truk oleng. Mari kita melihat truk oleng. Oh, truk oleng. Bis telolet. Telolet.
pemandangan di sore hari ketika musim panas atau terang, musim terang. Anginnya kencang banget ya. Tangan dalamnya itu ring diambil, bawahnya basah tuh, nggak dikanya seperti itu ya, coklat ya, keras banget tanahnya kalau kering. Jalan-jalan dulu. Lurus. Istirahat di sini saja lor. Aduh, cocok duduk di kolam aja lor. Di belakang jalan raya tuh, dekat jalan raya. Itu TPK. Atau SMA sekolahan. Oke lur, kita pulang lur karena gabahnya udah selesai di tinggal bawa ke jalan di mana pakai motor. Oke, oke lur, cukup sekian ya vlog dari saya. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.